Halo, selamat siang. Ini masih cari kerjaan, aku mau bikin lauk sambal kering. Sambal kering kacang yang tadi sudah goreng sama tempe. Nanti bisa buat lauk malah sampai buat besok. Mau tak mulai. Nenek-nenek itu kalau di rumah pengennya utak untuk membunuh waktu, suruh istirahat ya, kalau enggak capek sama ngantuk sama sakit harus kerasa enak gitu. Sudah maunya bikin apa, bikin apa ini biar enggak nyiprat-nyiprat nanti. Enggak, ganti lagi, ganti lagi. Wah, ngambek nih. Ngambek. Kompornya ngambek. Mau gongso bumbunya dulu. Bumbunya cuman sederhana, sudah tak siapin semua. Gula jawa, garam sama totole sedikit. Terus ini daun salam sama daun jeruk. Ini sama brambang bawang tak kasih banyak biar bunuh virus. Bawangnya banyak katanya bunuh virus. Nomor satu bawang brambang. Museng-museng sambal kering tempe. Nanti kalau sayurnya, kalau punya kayak gini, tinggal sayurnya mau di brambang salam apa mau di apa. Brambang bawang sampai agak layu. Layu atau setengah kering, malah kering, sampai kering aja biar bisa kriuk-kriuk kayak bawang yang di kacang bawang itu loh. Mari kita bikin lauk. Bikin lauk sendiri mirip GoFood itu sekali paling sedikit Rp50.000. Kalau masak sendiri sudah bisa buat lauk macam-macam, bisa 2-3 hari malah. Dasarnya senengnya pengiritan-pengiritan, nenek ini pengiritan lah piye. Soalnya nanti ya penghasilannya itu nggak cukup dibantu sama anak-anaknya. Kalau bantunya kebanyakan nanti pada anaknya mungkin nggak apa-apa, nanti istrinya anaknya sudah pada punya istri, bantu orang tuanya ternyata buat sendiri nggak cukup, nggak bisa main. Nenek ngoceh sambil masak. Baru sembuh. Batuk masih kadang-kadang masih krek. Tiga reko-reko. Daun salam sama laos.
salam laut pakai daun jeruk. Nanti kasih air. Airnya kok kurang. Tambah air. Ini air bumbu. Wah. Banyak gerak ini. Enggak pakai masker piye to, Mbah? Simbah. Eh ya ora apa-apa dimakan sini. Bentar tak ambil masker sebentar. Kurang garam, terus totole penyedap sama gula jawa. Nanti sampai gulanya larut. Sayang tadi bawangnya enggak tak angkat separuh. Enggak jadi kriuk ini. Nenek, nenek. Pakai ngelamun lho, Nek. Ngelamun karena sik dialamun ke sapa? Anake wis do sibuk dhewe-dhewe, engko enggak malah do keselak-selak nek dialamun iki. Arep didongake wae. Sambal kering versinya nenek. Tadi ada salah. Harusnya bawangnya itu banyak itu kan. Kayak bawang goreng gitu. Tapi diantas dulu. Jadi enggak lebek. Terus kok karek mbak goreng bawang meneh. Yuk ditegur ke. Nah es mateng. Mateng kita kurang garam. Jangan banyak-banyak nanti tensinya naik. Ya bu. Ya bu. Om yang sendiri di rumah. Anak sendiri ngomong. Rasanya bagaimana? Panas lah, panas lah, panas lah. Enak, enak. Pedas, pedas. Kalau sudah lumer, matiin, terus masukin.
lo kosong, ojo nganti kosong. Gawe lawuh dhewe, dimakan dhewe, dinikmati dhewe, blonjo dhewe, tak karepe dhewe. Brambang, bawang, lombok, salam Laos, daun jeruk. Terus dah gula jawanya agak banyakan dikit biar manis. Gak jadi pakai teri, nanti terinya digoreng pakai telur aja. Matiin kompor, masukin tempe sama kacang. Sudah jadi. Sudah jadi sambal kering. Oh, nih. Dah. Cuma berapa ini? 15.000 udah dapat segini. Nenek beli lah. Nanti berapa? Nah, buat sendiri berapa hari, nanti ini dibagi. Punya tetangga kemarin yang ngasih bubur, bagiin aja. Kita berbagi. Sudah jadi sambal kering ala nenek. Praktis, cepat. Tapi yang agak lama malah ngirisi tempe, kurangi kacang. Dah selesai. Terima kasih. Ini sudah selesai. Nanti tinggal ditaruh di apa? Lotung. Kukres. Nanti tinggal naruh di toples. Masak enggak pakai ribet. Siapa yang mau sambal kering? Sambal kering kacang sama tempe. Sambal kering kacang sama tempe. Tinggal kasih tupperware. Dah. Nyucinya nanti enggak ada yang marahin. Nyuci wajan nanti enggak ada yang marahin. Sudah selesai. Terima kasih, saya sudah selesai bikin lauk kering, sambal kering, tempe. Sampai jumpa lagi. Nanti di subscribe ya. Masak sambal kering tanpa ribet. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah menonton.